Halo semuanya, balik lagi di channel Bahas Lagu. Kali ini aku bakal review lagi ataupun reaction lagi MV terbarunya dari K-pop yang berjudul, lupa aku judulnya, yang penting grupnya bernama Baby Monster. Jadi ini MV ketiga yang sudah aku react terkait dengan Baby Monster. Dan judul lagunya berjudul Forever. Baby Monster Forever MV Music Video yang baru dirilis kapan ya? Hari ini 22 menit yang lalu. Jadi aku sudah nggak sabar nunggu-nunggu ini. Soalnya kan jam Korea tuh lebih maju 1 jam dari jam WITA gitu ya. Jadinya nggak sabaran nunggunya. Dan sekarang MV-nya ini sudah keluar. Mari kita nonton bersama-sama, bereaksi bersama-sama bagaimana MV terbarunya dari Baby Monster. Soalnya dari dua sebelumnya itu nggak ada yang mengecewakan itu loh MV-nya. Yang sudah aku react ya, tapi MV-nya itu sudah lumayan lah beberapa ada. Tapi ada juga beberapa yang tidak aku react MV-nya gitu loh. Tapi dari dua terakhir, MV Sis sama apa namanya, Like That tuh bagus banget sumpah. Kita lihat yang ini. Aku mau lihat si Ruka Uni. Buat kalian yang nonton sendirian bisa klik video ini, kita nonton bareng-bareng dan bereaksi bagaimana MV terbarunya dari Baby Monster yang berjudul Forever. Dalam hitungan 3, 2, 1. Wait, wait. 401, Baby Monster Members Only. Sumpah baru di sini awal langsung disuguhkan si Ruka. Sumpah. Udah, soalnya aku udah sempet lihat tuh poster-posternya dia di IG-IG ya. Baju ini yang paling aku suka gitu loh. Ini fotonya. Sabar-sabar. Kita belum nontonnya. Baby Monster. Asa Parita. Siapa Cikita di depan gitu? Ayon, Rami, Rora. Ciki, Rora. Aku biasanya suka kembali Rora sama Rami. Part Ayon masih yang rap-rap deh. Sumpah, suaranya kayak gitu, gerakannya kayak gitu, gila, keren banget ayo. Transisinya. Wah, mulus banget transisinya. Ready, si Only Parita. Parita dikasih baju-baju apa ya? Baju-baju dress itu keren banget semua dah. Tinggi kan lagi dia. Kena hasil lagi. Ini adalah salah satu jenis lagu yang paling aku suka di bagian refnya. Sumpah, kok bisa film seru ini ya. Nadanya itu loh, enak banget. Nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Pas gitu loh temponya nadanya nih. Kayak idol-idol grup itulah yang nyanyi rame-rame langsung bersamaan tuh. Tapi enak banget temen. Kayaknya ini apa tuh namanya, duel rap deh. Rap battle. Sumpah bajunya dia. Sih terengah-engah kena.
Ruka. Kan Rukasa kan? Gila. Sumpah. Sumpah. Maksudnya dari rapnya sampai ke intro. Bagian rapnya sampai rapnya ini. Enak banget sumpah. Bagian ini paling enak. Part yang paling kesuka bagian ini. Forever. Sumpah. Aku gak fokus ke MV-nya sini, aku fokus ke suara-suaranya ini sama lagunya. Ntar aku nonton ulang ya, kita fokusin ke MV-nya. Maksudnya ini apa? Sumpah Ayan, Ruka sama Asa rapnya gila banget sumpah dah. Sama suara-suara member yang lainnya tuh ngeblend jadi satu gitu loh, keren banget. Sumpah apalagi beauty-beauty shootnya, sumpah. Keren-keren banget ya. Kayak di setiap scene-nya itu dipukul sama penampilan-penampilan membernya, baik itu lagunya, acting-act-nya dia tuh. Dream kah? Pokoknya forever selamanya kan? Apa maksudnya? Tek-tek. Ketukannya sama kayak yang sering dia bawain. Baby Monster. 1000 dari 100. Keren banget, di luar ekspektasi banget. Kirain bakal ngebeat banget kayak sis itu lagunya. Kalau How You Like That itu kan lagu yang dikasih sama siapa ya, Cariput yang namanya itu ya. Kalau ini kan benar-benar dari sendiri Baby Monsternya kayak sis itu. Dan sis itu ngebeat gimana sih kayak Blackpink gitu. Tapi ini gak terlalu ngebeat, enak banget. Enak banget bakal dinyanyiin, sumpah. Keren banget. Mari kita mengartikan apa arti MV-nya dan juga mengulang bagian-bagian scene yang kusukan ya. Dia buka kartu kayak kartu ucapan itu. Wih, sumpah. The best outfit menurut aku. No bias, bajunya Ruka keren banget, sumpah. Keren banget bajunya Ruka. Ruka sama Parita. Sumpah keren banget. Ruka sama Parita, aku suka banget bajunya itu. Yang tadi tuh ya. Ini jadi kayak kaget banget tiba-tiba di sana munculin itu loh partnya Ayon. Apa dance cepet lagi. Wih, transisinya lagi nak. Ini kayak enak banget didengerin. Walaupun gak ada yang, belum ada yang ikonik ya kayak sis itu langsung plak nyantol di telinga gitu. Tapi ini kayak ngalir aja gitu di telinga, halus itu maksudnya. Part paling suka Rami. Nasi semua yang meren dimunculin loh. Parita keren banget bajunya nih. Forever. Forever.
Ini yang ketunggu-tunggu rap battle-nya. Rukasa Ayam tadi awal tadi. Ulang. Scene kedua yang kusuka. Partnya rapnya Rukasa itu. Keren, nyentrik banget baju-bajunya mereka sih. Let's go Asa. Aurora. Aurora Chiki, ayo. Masuk lagi, tes. Enak banget rasanya nih. Sumpah. Gibak putri raja gitu. Oi. Sumpah Parita, Parita Angun Li. Dia lari di depan gambarnya sendiri ya? Sumpah mataku berfokus pada Ruka terus. Sumpah Ruka. Ruka gila. Cepet. Kayaknya mereka masuk ke profesinya masing-masing, ke impiannya masing-masing, tapi mereka bisa tetap bersama gitu loh. Sesuai judulnya kan forever gitu kan? Kan? Mereka tuh punya jalannya masing-masing gitu loh. Dalam karirnya ataupun dalam hal apalah gitu ya, soalnya ini nggak jelasin secara implisit tuh, tapi nanti mereka ujung-ujungnya bakal bersama lagi forever gitu selamanya. Nggak mau tahu lu mau kerennya apa, lu kerennya apa, tapi nanti mereka bisa bersama lagi gitu. Nah, tuh kan Eva. Di setiap scene-nya pokoknya dibuat terpukau. Apalagi BT scene-nya. Set apa yang paling kesuka? Bagian nih, yang ada bola dunia nih. Setup-nya aja ya, yang paling suka part-nya yang tadi soalnya pengeretnya. Sumpah, gimana ya? Mewah banget setup-nya ini. Ini kayak artis papan atas itu loh. Wih, keren banget. Iya sih emang udah papan atas ini ya, tapi artis yang sudah mendunia gitu loh, legend gitu loh. Keren banget. Konser legend modern gitu lah. Nah, aku gak tahu itu dia mimpi atau gimana ya. Asa kok gak tidur? Lihat, dia gak tidur. Asa tuh ya? Oh iya gak tidur. Ngintip. 2, 4, 6, 7. Ting 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 ting
Ya, jadi inilah dia EP terbarunya dari Baby Monster yang berjudul Forever. Gimana menurut kalian guys? Tulis di kolom komentar bawah ini. Kalau menurut aku sih, gini ya, di setiap scene-scene-nya itu buat kita terpukau. Apalagi di scene awalnya tuh blak gitu langsung ruka muncul tuh. Yang part-part nggak terduga tuh partnya si Ayon kayak nge-rap langsung dance itu pertama. Habis itu partnya Rukasa rap battle. Habis itu rapnya Asa didampingi sama Ciki yang dance itu gila banget tuh. Sumpah rap battle-nya aku suka banget. Dan bagian bagian scene yang paling favorit bagi aku tuh bagian masuk ke rap awalnya pas si Rami itu yang bawain. Rami sih, maksudnya Rami yang awalnya bawain tuh. Dan scene yang paling kesuka kalau bagi apa namanya itu ya, penampilannya nggak sih penampilannya itu ya.
backgroundnya itu, propsnya itu yang paling suka pas bagian di konser modernnya yang ada bola dunia itu loh. Kayak gimana, kayak artis-artis Hollywood itu, aktor-aktor ternama gitu yang sudah mendunia namanya. Wih, gila, keren banget. Itu gambaran Baby Monster nanti di masa depan itu loh. Wih. Main di ballroom itu, maksudnya invited semuanya penontonnya, tapi intimate dan sangat mewah memukau itu. Wih, keren banget. Kalau dari segi alur MV-nya sih, mungkin mereka ini mengimpikan karirnya masing-masing dan achieve itu karirnya mereka masing-masing. Tapi pada ujung-ujungnya, tuh juga mereka bakal balik lagi bersama-sama gitu. Intinya, sejauh manapun karirmu itu melangkah, kamu tidak bakal melupakan siapa yang sudah bersamamu. Bersama-sama gitu loh. Pokoknya bakal balik lagi bersama-sama gitu loh. Walaupun sudah jenjang karirnya beda-beda. Ini nggak tahu jenjang karirnya atau keinginannya berbeda-beda, nggak tahu. Tapi masih jadi satu kesatuan. Baby Monster. Gitu sih yang ku dapetin sepenglihatanku dari MV-nya ini. Sumpah dah, keren banget sih. Baik, sekian saja untuk reaction-ku terkait dengan MV Baby Monster Forever kali ini. Jika kalian suka, bisa klik tombol like, comment, dan juga subscribe. Bye-bye semuanya. Thanks so much for watching this video. Bye-bye. Yep, nonton lagi.